Ya, sekarang kita masih ada di Pantai Tete. Yang kita bisa lihat di belakang itu, orang kelihatan teteknya, itu yang mandi ya, yang di belakang itu. Kesannya kalau kesini sama siapa? Kadang sama teman, pacar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mungkar Channel. Kita akan mengeksplor salah satu pantai yang ada di Kabupaten Bone, namanya Pantai Tete. Penasaran dengan pantai ini? Tetap ikuti saya di Mungkar Channel. Oke, let's go. Di pantai ini anginnya sepoi-sepoi, terus suara-suara airnya itu juga mengingatkan sesuatu yang sulit dilupakan. Cuma di sini pengunjungnya agak kurang banyak sih sebetulnya, agak sepi karena ya tahulah pengaruh apa. Dan juga tadi sebetulnya kita targetnya ke Sinjai, cuma di Sinjai semua wisata tutup karena mengantisipasi namanya. Ya, sekarang kita masih ada di Pantai Tete. Yang kita bisa lihat di belakang itu, orang kelihatan teteknya, itu yang mandi ya, yang di belakang itu. Semua kelihatan teteknya karena laki-laki. Di belakang saya itu sudah ada pengunjung, dia berpasangan ya, cewek cowok, asik nih. Mereka berpasangan-pasangan, tapi saya cuma sendiri. Kasihan, kasihan, nasib. Namanya siapa? Yuli. Alamat? Bone. Sudah berapa kali ke Pantai Tete? Sudah sering sekali ke sini. Pendapatnya tentang Pantai Tete seperti apa? Lumayan baik dan pemandangannya ya lumayan. Biasanya kalau ke sini sama siapa? Kadang sama teman, pacar. Oh, dan pacar. Sama keluarga juga? Keluarga. Sama pokoknya banyak lah. Oke, terima kasih.
kita juga bisa lihat di belakang sana itu banyak pepohonan, hutan kayaknya sih. Itu daunnya sangat lebat, kehijauan, sehingga membuat udara di sekitar sini menjadi lebih segar lagi. Jadi kalian misalkan jalan-jalan ke sini, tidak usah khawatir ketika ingin menjalankan ibadah khususnya kaum muslim, karena di sana sudah disiapkan musala untuk sholat. Yaitu itulah tadi sedikit cerita tentang Pantai Tete. Semoga ini bisa memberikan sedikit informasi. Tetap ikuti channel saya di channel YouTube Mungkar. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.